Beberapa petinggi parpol tampak melakukan manuver seusai pencoblosan dan penghitungan. Terkini, Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Pengamat politik Jerry Masie memprediksi, bakal ada parpol yang bergabung ke Koalisi 02. Ia menyebut Partai Persatuan Pembangunan, PPP, bakal merapat ke Koalisi Indonesia Maju, KIM. Tetapi, merapatnya PPP bergantung perolehan suara PPP, apakah memenuhi ambang batas parlemen atau tidak. Tanda lain PPP gabung Koalisi 02 adalah dipanggilnya M. Roma Hurmuzi atau Romi menghadap Jokowi. Meski sempat terjerat kasus korupsi dan sudah bebas, Romi masih berpengaruh di internal PPP. Sosok PLT Ketum PPP, Maridiono dan Sandiaga Uno juga berpengaruh pada manuver PPP. Selain PPP, PKS juga diprediksi bakal bergabung ke Koalisi Prabowo-Gibran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.